Selamat datang kembali di channelnya Pak Eko Bos. Tentunya ini di soal perkayuan. Nah, oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Bos, di sini saya akan memperkenalkan soal perkayuan seperti ini atau gazebo kandang sapi, Bos. Nah, di sini tempat pemroduksi gazebo ataupun kandang kebo ataupun rumah, nah, mau limasan ataupun kampung. Nah, Bos, di sini ini yang sudah ready, tinggal memindahkan ke tempat Anda. Itu tentunya orang-orang yang suka dengan karya seni atau berbau seniman tentunya. Nah, oke, Bos. Oke, dalam kesempatan ini saya akan memberikan ukuran-ukuran detailnya kandang kebo ini atau kandang sapi ini, Bos. Nah, soal usuknya atau urang-urangnya seperti ini dan sak reng-renge sekalian itu. Nah, oke. Ini saya akan memberikan ukuran-ukuran, Bos. Ini tidak miyah-miyah, ini kayu jambu air itu. Nah, dibikin dari jambu air. Nah, ini tiangnya, Bos. Ini tidak ambiah-ambiah juga. Ini ukuran tiangnya ini 18 cm, Bos. Kali 18 cm. Nah, jadi untuk pojok-pojokan ini persegi semua. Dan ini untuk empeyaknya blender itu 5 kali 6, Bos. Oh, 6 kali 8. Nah, kemudian ini untuk regle atau konsolnya ini 7,5, Bos. Ini 7,5 dikali 6, 5,5 sampai 6 cm, Bos. Loh, gitu. Ini dibikin dari kayu jati, Bos. Nah, ini yang tidak kalah gedenya juga sama yang kemarin-kemarin. Tinggi ini, Bos, tinggi cagaknya ini 190 cm, 2 meter kurang 10 cm, blender atau meter ini ke 18 kali 10 cm, tebelnya 10 cm. Ini full kayu jambu gitu. Ini untuk urang-urangnya itu seperti ini. Ini 9 cm kali 6,5 cm, Bos. Oh. Nah, ini usuk atau kasonya ini. Ya, ini 7 cm kali 4 cm, Bos. Oh. Ya, lumayan tebel-tebel, Bos, di sini. Kayunya kayu Gunung Kidul tentunya. Untuk rengnya ini 4 cm, Bos, kali 2 cm gitu. Nah, tentunya kokoh untuk menyangga genteng seperti ini. Oh, ini kayunya seperti ini. Ini ketok tua, Bos, seperti ini. Nah, cari kayu jambu air. Nah, itu. Nah, ini 10 cm, Bos, untuk palangan. 10 cm dikali 4 cm. Nah. Oh, Bos, ya. Nah, oke. Okay. Ini susah, Bos, untuk cari kayu jambu air sekarang, langka untuk cari yang besar-besar seperti ini, gitu. Apalagi utuh. Nah, kebanyakan itu ini berlubang-berlubang seperti itu kalau jambu air. Nah, itu atasnya, Bos, untuk molo itu. Itu ya wis disesuaikan itu sama besarnya. Nah, ini terus untuk gonjonya, Bos, kayu jati lawas juga seperti ini. Ini kayu jati yang sudah kuno itu. Oke, Bos, ini untuk tengahnya ini 10 kali 15, ya, Bos, ini
Nah ini untuk tiang tengahnya, bos. Tiang tengahnya itu untuk penyangga atau pengecek di sini. Nah, ini ada dua, bos. Soalnya ini lebarnya